memasuki acara yang pertama. Marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh saudara Abdul Rahman. Tanggal 27 Agustus tahun 2022 masih bertepatan dengan 29 Safar 1444 Hijriah, anak-anakku kami sahkan menjadi alumni Pondok Pesantren Senayan Solebau tahun 2022. Terselenggaranya acara ini karena kerja keras upaya keluarga besar pengurus Pondok Pesantren Senayan Solebau. Kami sangat bangga, Pak. 6 tahun lamanya anak kami di sini. Bangga kenapa? Setelah anak kita keluar dari sini, Pak, jadi alumni, itu sudah siap pakai, sudah bisa berguna di masyarakat. Ini fakta dan realita. Untuk membukakan dirinya dengan satu misi yang mulia bahwa Pondok Pesantren ini harus tetap berdiri. Itu adalah orang yang hidup dengan masa lalu. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya. Masa hidup umur orang-orang
Wa khususan umur ma'hadinan hadha 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 ma'hadinan hadha